Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, tidak terasa retret Prapaskah kita sudah sampai pada penghujung minggu ini. Kita sampai pada hari Sabtu, 2 April, pekan keempat masa Prapaskah. Mari kita temukan kembali tema dasar retret kita, kita temukan kembali spiritualitas dasar retret kita, kita temukan kembali fokus retret kita. Yang kita temukan di dalam antifon pembuka perayaan Ekaristi yang diambil dari Mazmur bab 18 ayat 5 sampai 7. Rintihan maut membisingkan telingaku, cerita neraka menegakkan bulu romaku, terhimpit aku berteriak kepada Tuhan, dan dari baitnya yang suci ia mendengarkan seruanku dalam keadaan terdesak terjepit. Kita sering membutuhkan seruan yang mendukung kita ketika kita jatuh. Kita membutuhkan seruan yang mengangkat kita ketika kita merasa sendirian. Kita membutuhkan seruan yang merangkul kita. Tuhan juga pernah mengalami semacam itu. Itu kita temukan di dalam Injil hari ini. Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 7 ayat 40 sampai 53. Tetapi saya akan membacanya dari ayat 45. Ketika imam-imam kepala menyuruh menangkap Yesus, maka pasukan mau menangkap mereka mau menangkap Yesus tetapi mereka tidak menangkapnya ketika penjaga-penjaga yang ditugaskan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi -orang pergi kepada imam-imam kepala orang-orang Farisi -orang berkata kepada mereka yang tidak mampu atau tidak mau menangkap Yesus mereka berkata Mengapa kamu tidak membawanya? Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi? Orang banyak itu tidak mengenal hukum Taurat." Terkutuklah mereka! Betapa kerasnya mereka menantang Yesus! Betapa kerasnya mereka mau menangkap dan membunuh Yesus! Mari kita dengarkan seruan Nikodemus, orang yang datang kepada Yesus pada waktu malam, Nikodemus! Seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepada Yesus berkata kepada mereka yang begitu keras terhadap Yesus, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia dengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apa engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pun pulang masing-masing ke rumahnya. Rupanya, seruan Nikodemus, walaupun tidak diterima dengan alasan yang lain, membuat mereka masing-masing pulang ke rumahnya. Itu yang dialami Tuhan, pembelaan Nikodemus pada Tuhan. Kalau Tuhan pun pernah mengalami itu, bagaimana dengan Anda? Beranikah kita seperti Nikodemus, berseru membela mereka yang jatuh, membangunkan mereka yang membutuhkan pertolongan? Mungkin bukan hanya seruan bagi mereka yang membutuhkan, ada juga seruan-seruan orang yang baik kepada kita seruan orang-orang yang membantu kita. Seruan gereja kepada kita. Antara lain seruan untuk berdoa untuk kedamaian perang Ukraina dan Rusia. Di mana Paus mengajak kita untuk berdoa untuk kedamaian, jangan sampai terjadi perang dunia yang ketiga. Indah kata Paulus, kata sant, kata Paus mereka yang berperang itu, mereka yang menyerang itu adalah saudara kita juga. Mari kita menyerukan perdamaian bagi yang menyerang maupun bagi yang diserang. Mari kita berseru untuk kebaikan, mari kita berseru untuk persahabatan, mari kita berseru untuk membela mereka yang membutuhkan pembelaan kita. Selamat melanjutkan retret Anda, Tuhan beserta Anda, Tuhan membela Anda. Amin.